Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua supporter Stok Bugis Channel yang berada di Malaysia, Singapura dan Brunei. Selamat datang tuan-tuan. Baik, pada hari ini kami berada di Cybertel Bangi ya. Ini bangunannya. Ini Cybertel A. Maknanya blok A. Dia ada banyak blok ya. Jadi kita pun dah tua, tak larat kita nak explore semua blok. Kita akan pergi kepada beberapa blok yang kelihatan angker. Baik, mari kita teruskan. Berdepan dengan tu kawasan tanah perkuburan Islam ya. Tak nampak dari sini kawasan perkuburan tu di dalam sana. Benar di sini. Syah sedang menunjukkan laluan yang mungkin kita akan buat jejak dari sini. Sebentar, Syah berhenti dulu untuk bagi salam sekejap. Sebentar tuan-tuan, cara kita sambung ya. Sebelum maghrib sangat gelap kawasannya, seperti dah malam ya.
Perhatikan jika Tok tidak slow ke situ. Gelap ya. Okey, teruskan jalan. Ada berapa tingkat ni, Long Shah? Tiga tingkat ya, tuan-tuan ya. Rasakan di sini. Sekarang ni Tok serahkan kepada Long Shah untuk lead jalan kita, kerana Long Shah dan juga Ngah Syafiq telah sampai ke sini pada tempoh hari. Tok tidak dapat terus serta kerana Tok sibuk menyiapkan video Banglo Angker 4. Jadi biarlah Long Shah pandu arah kita pada hari ini ya. Beginilah kawasannya, tuan-tuan. Walau kelihatan sama, tetapi setiap bilik mempunyai aura yang berlainan. Tuan-tuan fokus, perhatikan baik-baik di mana saja yang Tok halakan kamera. Rasailah suasana pada siang ini, bagaimana pula suasana pada malam nanti. Kami kongsikan kepada anda. Teruskan. Belum Tok bagi masa 15 minit. Ya. Yeah. Yang mana pintu tutup ni, tak perlulah kita ganggu privasi dia. Mana pintu yang terbuka, di situ kita rasai suasananya. Seram tu. Baik, gurau sikit tuan-tuan ya. Biasalah, kalau rancangan Tok tak ada gurau senda, tidak akan mesra ya. Ini tanda kemesraan tim kami. Perhatikan tuan-tuan. Sebentar, Long. Ya, blok sini ni lebih kurang sama semua. Jadi ada baiknya Tok nasihatkan kita berhenti pada spot-spot yang Tok kesan suasananya. Ada something. Ada seseorang yang pernah main api dalam bilik ini ya. Tak apa, jalan. Desainnya sama tuan-tuan. Kediaman ini pernah diduduki oleh bekas pelajar-pelajar di Cybertel ya. Kenapa Long? Tokong. Mana tokongnya? Tengah. Oh, tokong di sana. Baik, kita akan pergi ke arah tokong itu. Bukan untuk semayang, tapi kita tengok saja. Sebentar. Tengok longgokan tilam ni ya. Sedikit lagi sejarah. Kami dapati tempat ini sangat luas. Sejarahnya antara pembeli dan juga pemaju ya. Pemaju yang menguruskan tempat ini. Jadi ada konflik antara mereka sehinggalah tempat ini terbiar hingga sekarang.
ular sebanyak-banyak. Tuan-tuan lihatlah sendiri. Mana yang boleh nampak, sila komen di bawah. Ada kerusi juga di situ. Nampaknya kerusi ini menghala dan menghadap ke tokong ini ya tuan-tuan. Sebentar ya. Kita naik ke tingkat-tingkat atas ini pun keadaan biliknya semua sama ya, seolah-olah kami mencari pontianak ataupun makhluk halus yang lain, sedangkan itu bukan niat kami. Ya, harap tuan-tuan sedia maklum, untuk hadir ke sini, kami hadir ke sini untuk eksplorasi, merasai suasana yang ada ketika siang dan malam di sini. Don't worry, malam nanti kita akan stay down di kawasan ini, bukan dalam tokong tu tuan-tuan. Di situ. Okey, Cicak setuju. Okey. Jadi bloknya sampai mana? Sampai ujung ke apa? Ujung. Sampai situ ya. Oh, tangga. Baik, kelihatan seperti ringkas ya tuan-tuan, tapi yang mahu kita lihat adalah suasananya. Suasana siang dan malam. Seandainya ada apa-apa penampakan atau kehadiran daripada makhluk-makhluk Allah ini, ia dinamakan rezeki. Berita baik untuk tuan-tuan, selepas kami shoot pada malam ini di sini, insya-Allah, insya-Allah ya, Tok tidak menanam satu janji, namun Tok berazam, kami berazam, selepas saja settle stay down dan eksplorasi malam di sini, kami akan terus shoot ke Tanjung Malim Perak. Nantikan Banglo Pontianak di UPSI, insya-Allah. Kita settle dulu hal di sini tuan-tuan ya. Dengar tuan-tuan menyanjing. Okey. Tok tak mau cakap banyak-banyak, rasa ilas sendiri kawasan ini. Mari jalan sikit tu. Assalamualaikum. Kursi ini dah geput. Janganlah duduk lama-lama, tukang jatuh sekarang. Aura yang agak kuat di sini ya. Ada rasa long? Sikit, long dah tera. Nah, ada rasa apa-apa? Sikit dia lagi tera daripada Tok. Okey, tak apa. Nanti Tok bisik ya. Nanti Tok minta dekat penghuni di sini bagi nampak sikit dekat Long Syah dengan Syafiq, tengok dia macam mana. Okey tak tuan-tuan? Okey, kita ke depan sikit. Berarti juga bawah-bawah ni tuan-tuan risau ada binatang yang berbisa ya. Yang mana tu? Banyak blok di sini tuan-tuan. Nak jalan memang tak lagalah. Banyak sangat. Ya. Kita banyak tak guna. Kalau tuan-tuan ada yang tak puas hati, datanglah sendiri, buatlah sendiri baru tahu ya. Baik. Okey, kita ada masa 5 minit je lagi. Ya, kami ingin menghormati waktu maghrib ya. Maghrib dah semakin hampir ya. Sebab itulah kalau tuan-tuan perasan di sini sangat gelap ya. Okey, jom. InsyaAllah kita jumpa malam kang ya. Stay down sini nanti. Mana kita lalu ni tepi ni? Kita lalu. Okay. Ini pasang jejak dalam gelap ni tuan-tuan. Dengar bunyi tu. Kang, malam kang jangan kacau ya. Kalau ada orang duduk dalam tu malam kang jangan kacau. Kita ada kerja ni. Duduk diam-diam, tidur ke. Kalau makhluk halus tak apa, ini tempat kamu.
dah start. Maknanya bukan orang lah tadi tu, tuan-tuan. Boleh lah. So respon daripada Tok kepada mereka, mereka telah terima. Namanya Roger, dia kata. Okey. Betul lah. Ni dekat dengan pokok apa ni. Bolehlah. Nak kata pisang, tak pisang. Pokok hiasan macam daun pisang, ya. Okeylah. Rehat dulu. Malam nanti kami mari. Ni nak maghrib ni, pergi sembahyang dulu. Baik, tuan-tuan, kita akhiri eksplorasi pada petang ini. Tuan-tuan terus melekat di channel ini. InsyaAllah kami akan sajikan yang terbaik itu, tuan-tuan. Baik, jangan lari. Baik, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang kami dah berada untuk eksplorasi malam di Cybertel Bangi. Seperti yang tuan-tuan lihat pada siang tadi sebentar, ya. Ini kawasan persekitaran luarnya pada malam hari. Dua orang tamu tu tadi, adik ni, dia berhenti, ya, melihat kami. Dia tanya kepada kami, nak masuk dalam ke, bang? Jadi Tok cakap tak kami nak keluar. Gurau macam tu. Baik, seperti biasa ni, Ngah Syafiq masih lagi berada bersama kita. Dan itu Long Shah. Sebentar, Tok buka lampu, tak jelas mukanya. Tu dia. Okey, sekali lagi ni adik dua orang ni, sian dia. Dia nak tengok sekali. Ya. Tapi kami tak izinkan adik berdua ni masuk, ya. Nanti kami nak kena menjaga mereka pula, letih lah. Baik, kalau tuan-tuan dapat perhatikan, sangat gelap di dalam sana. Itulah bangunannya. Ini persekitaran luarnya, ya. Tanah perkuburan, itu yang tuan-tuan nampak ada tembok putih. Itu tanah perkuburan, betul-betul menghadap kepada lokasi yang ingin kami explore pada malam ini. Tidak banyak kenderaan yang lalu. Hanya satu dua kenderaan yang lalu. Ni brother ni dia dah nak berhenti tak jadi, ya. Mungkin dia kata ni gila punya kumpulan ni. Tempat orang tak nak masuk, dia nak masuk, nak buat macam mana ni pion nasi kami. Kami mencari rezeki dengan cara begini. Yang penting halal. Betul tak, adik? Adik tu kata betul. Kalau dia kata tak betul, letuk sumbat di dalam rumah tu. Baiklah. Sebentar lagi kami akan mulakan eksplorasi. Semoga tuan-tuan terus melekat di channel ini. Pastikan subscribe, like, share dan komen yang membina di dalam Tok Bugis channel. Baik, kita jumpa sebentar lagi. Baik, tuan-tuan, sekarang kita akan melangkah masuk. Kalau tuan-tuan dapat dengar salakan anjing di situ. Mendayu, ya. Okeylah tu. Dia bagi tahu tempat ni ada yang menghuni. Kita pun tahu, tapi kita nak merasai suasana malam di sini. Ya. Baik, sekarang kita akan turun di bawah ini, agak mencabar sedikit. Mari. Bismillah. Okey, dek, masuk dulu, ya. Allah. Anjing tu menyalak kuat, ya. Jadi inilah laluannya. Inilah keseramannya. Tuan-tuan nilaikan sendiri. Seperti biasa, tahap kegelapan yang ada di kawasan ini. Long ni pandai dia. Tadi Tok cakap dia jalan dulu. Bila dengar bunyi anjing, Tok yang jalan dulu. Okey, Tok. Pelan-pelan je lah. Pelan-pelan. Relax. Kita nak guna banyak tenaga ni. Awal sangat anjing tu menyalak, tuan-tuan. Kita belum lagi masuk ke dalam blok-blok ni. Nikmatilah, tuan-tuan, suasana malam
di Cybertel Bunny. Tok tak mau cakap banyak ya. Tuan-tuan feel sendiri bagaimana suasana di sini. Itu tanah perkuburan ya. Satu masa nanti semua orang akan berehat di tanah perkuburan. Boleh lalu tepi itu dulu? Boleh ya? Sebentar. Awal sangat dia belanja ni tuan-tuan. Tok dah dengar bukan bunyi motor ya. Rintihan Pontianak di sana. Dia nak bagi tahu ni tempat dia. Jadi tu adik tadi ya. Okey. Dia dah beredar, dia pun tak tahan duduk situ lama-lama. Mungkin dia pun terdengar apa yang tok dengar tadi. Jadi kita sedia maklum. Ini tempat dia. Baik, kita teruskan perjalanan kita. Lom, jalan. Sampai depan tu berhenti, bagi salam dulu ya. Macam-macam bunyi tuan-tuan di sini. Baik, ini kawasan sekitarnya pada malam hari. Relax, perhatikan tuan-tuan. Seperti biasa, kalau ada penampakan atau terdengar apa-apa di telinga dan mata tuan-tuan, sila komen di bawah. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Bismillah. Allahu Akbar. Okay, jalan dulu. Tengok-tengok bawah sikit longkang. Nah, tu longkang. Okay. Bismillah. Lah, awak terjegak kat situ. Pandang aja ya. Pandang aja ya. Jangan ganggu kami. Tok tak mau banyak cakap pada rakaman kali ini. Jangan ganggu kami. Jalan. Okey. Hei, ngah ni. Betulkan balik kasut tok yang kamu pijak. Ngah terpijak kasut tok. Okey. Okey, terima kasih. Jalan hati-hati. Tuan-tuan lihat sendiri ya. Tok tak mau cakap banyak. Tonton dan rasailah pengalaman ini. Setiap lorong yang kami lalu, bulu roma kami tegak berdiri. Ini suasana yang sangat indah. Mata tolong melilau sikit masing-masing. Jeling-jeling sikit.
tuan-tuan bosan ke kalau Tok tak bercakap banyak? Ada yang tak suka dan ada yang suka. Tok hanya akan bercakap perkara yang perlu saja. Stay, tuan-tuan. Jangan beralih pandangan ke lain. Deria Tok Kuat merasakan yang kami sedang diekori. Ikutlah, jangan diusik barangan rakaman kami. Ngah tak yalah risau. Ngah dah suluh ke belakang dah. Bila Tok cakap dia dah risau belakang dia ada sesuatu yang ikut dia, ngah ya. Okey. Skrip dia bisu, tuan-tuan. Sebab tu dah pesan jangan banyak cakap. Tanya sikit, Long. Dah sampai ke? Ni kawasan stay down sepatutnya, ya. Tak apa, kita jalan ikut jejak kita siang tadi. Sebentar lagi, insya-Allah kita akan stay down di sini, ya, di kerusi ini. Dan berhampiran dengan tokong di sana, ya. Itu tokong. Sekali lagi Tok ingatkan, bukan nak sembahyang di tokong itu. Kita duduk di simen ini. Okey, teruskan jalan. Kaca banyak. Jap. Assalamualaikum. Tok minta izin ni nak tolak pintu ni. Tok nak tengok apa yang ada di dalam suasana pada malam ini. Bismillah. Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan bunyi pintu ini. Baik, inilah suasana bilik yang tertutup ini. Apabila kita sudah membuka, menjadi tanggungjawab kita untuk menutup kembali. Sebentar tuan, untuk fokus di luar sana sekejap. Okey, terima kasih. Tuan-tuan cuba lihat di pintu ini. Ada tanda X. Kemungkinan dia kata jangan buka. Sebab itu Tok cakap, seandainya pintu yang tertutup, jangan kita pandai-pandai nak tolak, melainkan kita minta izin terlebih dahulu. Baik, mari. Yang ini pun ada tanda X, tapi dah terbuka. Jalan. Ke mana? Sini. Cross the jendela, good block pas. Sini. Suluh tu selain terang tu, belum syak. Belah mana? Sini straight. Ya. Yeah. Kalau suluh ya Long Shah, Tok mengatakan tuan-tuan, seandainya penampakan itu berada di sekitar kita, ia akan menyorok di dinding-dinding atau di tiang-tiang untuk mengintai kita. Jadi tuan-tuan, elakkan perangai seperti mereka yang suka intai. Kita manusia buat cara manusia, itu dah memang cara mereka. Baik, kita teruskan perjalanan.
Ini bilik yang terbakar siang tadi kita lihat. Inilah suasana malamnya. Kejap ya, Long. Okey, jom. Kesihatan ngah macam mana? Sihat. Belum? Okey. Alright, teruskan. Untuk perhatikan di kawasan ini juga, banyak mata yang memerhati kami seperti mana di Kuala Kubu Baru. Ini menunjukkan ada kewujudan bangsa jin dan juga iblis di sini. Ini tempat mereka, tuan-tuan. Kita tidak boleh larang dan tidak boleh marah mereka. Tadi lalu sini kan? Sana. Bukan kita lalu sini tadi? Ikut jejak, kemudian naik ke tingkat atas. Jangan ubah jejak yang kita telah buat. Kejap. Jangan laju sangat, Long. Situ banyak longgokan file-file lama ya, tuan-tuan. Okey, jalan. Assalamualaikum. Tak payahlah jenguk-jenguk atas tu untuk nampak. Mana tadi yang jenguk kat Tok tu? Tok dengar tu. Malu ke? Tak apa. Jom. Pinjau sini je. Bismillah. Siang tadi mungkin kami terkocok-kocok mengejar waktu maghrib yang hampir tiba. Jadi kami belanja lebih sikit pada malam ini. Inilah longgokan dan tinggalan yang ada di sini ya. Jangan ambil masa terlalu lama. Ni pun dah dekat skrin ni. Hampir 18 minit kita berjalan saja ni. Ni kita nak bergegas ke UPSI pula.
slow sikit tepung. Okey. Keadaan yang sama tuan-tuan. Mana tiga atas ni? Tiga pintu. Mana? Mana kita masuk lorong boleh? Tangga ini di mana? Di tengah-tengah. Ya. Yeah. Uh-huh. Tiga atas ya. Uh-huh. Dalam ni tangga sama di sana atau sana ada dua, ada dua. Kita nak decide tangga mana yang kita nak naik ni ya. Ujung sana tangga kan belakang kanan ke kiri? Ke kiri. Ah, sana ke kanan? Jalanlah sana. Baik. Ya, bilik ni tadi dah rakam dah. Kita nak menuju ke tangga naik ke atas ya. Apa yang dekat bag Ngah Syafiq tu yang teng-teng-teng tu senyap kan? Bagi penonton merasai suasana malam ni dengan bunyi yang ada di sini saja. Okey Ngah? Okey. Oh, okey. Ini tangganya. Baik. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Sunyi sepi kawasan ini tuan-tuan dan puan-puan yang tuk kasihi sekalian. Jangan lari mana-mana, terus melekat. Jangan lari. Tengok sendiri, rasai sendiri. No. Jangan. Jangan. Lalu sini. Ada laluan tak sini? Ada. Okey. Betul-betul abandon ya tempat ini. Sayang tempat yang besar terbiar begitu saja. Nanti long, tu tembus ke mana? Depan. Make sure kita tembus ke tempat stay down. Boleh kita ikut tangga depan sana turun balik? Tangga sana. Ha. Okey, jalan. Tangga di mana?
Ada. Kita ada ternampak. Tuan-tuan ada dengar tak? Pasang telinga baik-baik. Tangga mana? Oh, okey. Majalah. Turun ya? Turun. Okey, sekejap. Sekejap ya. Itu kawasan tanah perkuburan Islam ya, tuan-tuan. Baik. Jalan. Kita datang arah sana ya. Long. Kenal pasti Long. Jangan sampai kita dimain. Sana tu. Kita dah termasuk sana tadi. Kita masuk ni. Masuk tengah. Okey. Kita tempat still. Alright. Dia permainan sedang bermula ni tuan-tuan. Mana yang paham-paham lah. Okey. Ini adalah lokasi stay down kita, tuan-tuan. Jadi, atas permintaan supporters Tok Bugis Channel juga, pada malam ini kami akan melakukan stay down tanpa membuka lampu. Kami hanya bertemankan cahaya lilin. Baik. Kita jumpa sebentar lagi. Tok dan tim nak set up kamera kami dan kedudukan kami. Kita jumpa sebentar lagi tuan-tuan. Ada bunyi itu tuan-tuan. Dia dah bagi tahu dah dari siang tadi. Baik, jangan lari. Sikit.
sekejap saya tak pecah. Korang dah dua kali datang. Tinggal jalan besar. Tu nampak tu mata kamu tu. Kalau kamu pejam, barulah tak percaya. Bila kamu tak pejam, tu nampak mata kamu. Pandanglah. Pandang aja ya, jangan usik bambang kantuk ya. Melah belanja sikit pada lilin ni. Satu, dua ni ke? Belanjalah sikit. Jauh kami datang. Tengok kursi jauh sikit. Haa tu. Yang ada kursi tu siang tadi ada. Dan di malam dia tak ada pula. Jadi kalau rasa nak duduk, padam lilin tu nanti kamu boleh duduk. Suasana seperti mati ya tuan-tuan di sini. Bah, nampak kat tangan tu ni, jangan dapat. Situ saja. Ni dialog ni untuk pakai dekat Kuala Kubu baru sama juga. Seperti terkepung, udara yang ada terhad, ya. Kemudian kita rasa seperti masa terhenti. Kadang-kadang mungkin juga tuan-tuan ada kesesakan nafas sedikit. Kenapa? Seperti udara tak dapat nak masuk ke tengah ini. Ini bermaksud kita sekarang ini sedang dikeliling, sedang dikelilingi. Seperti biasalah, mana saja tim untuk pergi, mereka sukalah nak join sekali. Tak apalah, asalkan dia tidak mengganggu gimbal kami, peralatan rakaman kami. Ini kan tempat dia. Tuan-tuan stay tune ya, jangan berganjak ke mana. Tengok keliling kami. Kami ada 3 kamera di sini. Salah satu jika ada terakam apa-apa ketika editing, kami akan tunjukkan kepada tuan-tuan ya.
Kita bukan nak cari hantu pun. Kita tahu di mana-mana pun ada dia. Eh, makhluk Allah ini, kita nak merasai suasana malam yang tenang ini, ketika stay down terutamanya. Cukup sampai di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Harap tuan-tuan berpuas hati. Mana yang ada permintaan, minta kami supaya jangan pasang lampu ketika stay down. Kami telah menunaikan permintaan anda. Kami hanya memasang lilin di sini. Jadi terus setia melekat. Tok akan sambung rakaman ketika keluar nanti. Ya tuan-tuan. Baik. Cuba itu. Kalau pada bilik semua nak yang ni sambung. Kita tunjukkan kepada penonton sekalian bagaimana kalau lampu telah dibuka. Bismillah. Okey tuan-tuan, sekarang kami menuju ke jalan keluar. Alhamdulillah, walaupun makhluk ini tidak mau belanja padam lilin yang telah kami pasang, tak apa tuan-tuan. Itu tanda mereka tidak mau mengganggu. Ya, kalau dia benci kita, dia tunjuklah aksi dia. Ya. Jadi okeylah tu. Ya tuan-tuan ya. Dia respect kita. Kita pun respect pada dia. Ya, yes, betul. Tu ada nampak kelibat tadi ya tuan-tuan, tapi tak sempat halangkan kamera. Kelibat tu berjalan perlahan aja di dalam bilik tadi. Ya. Biasalah kelibat putih. Dia uniform dia tak banyak tuan-tuan, sama ada putih atau merah ataupun hitam, itu saja uniform dia tuan-tuan. Punya anjing lagi. Kuranglah anjing menyala masa kita nak masuk saja tadi ya. Dalam. Hati-hati langkah longkang. Nah, hati-hati juga ya. Ikutlah jejak tu ni senang. Alhamdulillah, syukurlah. Sekarang sampai di luar parking nanti ya. Tok akan ceritakan sedikit perkara sensitif ya tuan-tuan. Kerana kalau kita bercerita di dalam ini, seolah-olah kita mencabar dirinya. Sebentar, sebentar lagi Tok cerita ya. Jalan yang sikit.
Yes. Tiga tingkat ya tuan-tuan. Tak lagar kita kalau nak naik ketiga-tiga tingkat. Ini pun rakaman ni pun dah makan berapa minit dah ni. Ya. Terima kasih wahai makhluk Allah. Tuan-tuan, sebentar Tok akan matikan rakaman untuk Tok membuat sempadan antara dunia mereka dan dunia kita yang nyata ini, supaya mereka tidak mahu mengikuti kita di mana saja kita pergi, ya tuan-tuan ya. Sebentar ya tuan-tuan, Tok akan matikan rakaman terlebih dahulu. Sebentar lagi Tok akan ceritakan apa perkara yang sensitif itu. Jangan lari. Baik, tuan-tuan, baru saja tadi kita berada di dalam kawasan Cybertel Bangi. Ya, kami telah melakukan eksplorasi malam dan kami juga telah melakukan eksplorasi siang yang pendek itu. Juga kami telah melakukan stay down. Baik, apa perkara sensitif yang Tok ingin kongsikan sedikit kepada tuan-tuan yang Tok tak mau cakap di dalam sana? Ini yang sebenarnya tuan-tuan. Mengikut cerita dari mulut ke mulut maupun tak kurang cerita yang ada di dalam media masa, lokasi ini mempunyai sejarah yang hitam. Maksud Tok di sini, pelbagai peristiwa yang telah berlaku di dalam lokasi ini. Antaranya, ada mangsa yang menggantung diri, membunuh diri di dalam biliknya. Ya, maksudnya ada kematian di dalam lokasi ini. Tidak kurang juga dengan beberapa individu yang melakukan perkara-perkara yang terlarang dalam agama Islam. Mereka telah berpasang-pasang masuk ke sini dan melakukan zina. Juga ada yang telah melahirkan anak dan membuang anak di kawasan ini. Tidak kurang juga yang Tok dengar, ada mangsa yang dibunuh, dibawa dari luar dan dibunuh di sini. Dan pelbagai lagi tuan-tuan. Jadi itu adalah rumus ataupun perkara yang diceritakan oleh masyarakat umum kepada kita. Mungkin sebagai penyedap cerita, mungkin juga sebagai cerita benar. Tuan-tuan nilailah sendiri. Jadi, tidak kurang juga untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, ada beberapa tim paranormal yang telah datang ke sini membuat eksplorasi dan telah disekat, diganggu dengan teruk. Tidak kurang yang telah dirasuk dan sebagainya. Jadi, apa yang perlu kita tahu, di mana tempat kita pergi, mestilah kita beradab kepada mereka yang nyata maupun yang tidak nyata. Ingat tuan-tuan, yang paling maha berkuasa adalah Allah SWT. Jangan kita terlalu takbur, jangan terlalu sombong dengan ilmu yang ada. Jangan riak apabila anda dipuji. Dengan ini, Tok sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lari. Terima kasih menonton.